Badan Narkotika Nasional Kabupaten PNNK Tuban memusnahkan barang bukti ganja kering seberat 1,5 kg. BB ganja kering tersebut merupakan hasil pengungkapan penyelundupan narkotika antar pulau melalui jasa ekspedisi. Pemusnahan BB tersebut dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor PNNK Tuban yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Kasat Narkoba Polres Tuban, serta perwakilan Kejari Tuban, Kodim 0811 Tuban, Rabu 4 Agustus 2021. Wabu Priyadi mengapresiasi BNNK Tuban yang telah berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis ganja. Selain itu, Wabub juga mengapresiasi semua pihak termasuk masyarakat yang proaktif memberikan informasi kepada aparat. Dia berharap pengungkapan kasus ini bisa memberikan efek jera terhadap pelaku, serta bisa memberikan pelajaran terhadap masyarakat luas agar menghindari penyalahgunaan narkotika. Bersyukur bahasanya problem yang betul-betul kita takutkan terkait dengan dampak narkotika, terutama yang pada hari ini di Tuban telah bisa mengungkap. Tentu kami sangat sebagai pemerintah Kabupaten Tuban mengapresiasi semua pihak, dalam hal ini masyarakat yang tentu juga proaktif, dalam hal ini yang telah memberikan informasi aktif bersama dengan BNN dan kepolisian serta TNI, yang pada hari ini puncaknya kita musnahkan barang bukti dan kita hadirkan pelaku. Mudah-mudahan dari momen ini bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat Tuban agar dampak dari penyalahgunaan narkotika bisa betul-betul kita hindarkan, karena ya tuntutannya besar sekali bagi kesehatan, juga sangat sangat merugikan. Sementara itu, Kepala BNNK Tuban AKBP Imade Arjana menyampaikan, hari ini BNNK Tuban memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja kering dari hasil pengungkapan. Dalam pemusnahan ini, lanjut Imade, tersangka Bob Marozas, 44 tahun, juga turut dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 111 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun hingga hukuman mati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pers yang hormati, seperti yang kita rilis awal ya, jadi itu kurang lebih 1,5 kilo. Sudah dibacakan ya. Jadi setelah disisihkan sesuai ketentuan undang-undang dan telah mendapatkan penetapan status dari Kejaksaan Negeri, terus ada uji laboratorium forensik, maka dalam waktu yang telah ditentukan ini kita musnahkan saat ini. Penyisihannya kita gunakan untuk di sidang pengadilan. Tadi sudah disaksikan oleh tersangka, tetap mengaku ini memang miliknya yang dia edarkan, yang dia selundupkan ke TKP di Parepare. Ancaman hukumannya? Ini ancaman hukumnya sesuai dengan pasal 114 ayat 2 yang kita primer ya, karena memang di situ bukan saja dia memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, tapi dia sebagai perantara, sebagai pensuplai, sebagai pengedar, jual beli, mendapatkan uang. Jadi ancaman hukumnya ancaman mati ini, sesuai 114 ayat 2. Minimal 6 tahun. Nanti konstruksi hukumnya di kejaksaan, mohon izin Pak. Dari kejaksaan itu sesuai dengan ininya, apa istilahnya, kronologisnya begitu. Karena ini udah 5 kali ya, ini udah 5 kalinya baru ketahuan. Sebatas diketahui, pengungkapan penyelundupan narkotika jenis ganja kering itu berawal saat tim dari BNNK Tuban mendapatkan informasi terhadap pengiriman ganja melalui jasa pengiriman ternama dengan tujuan Tuban. Selanjutnya, untuk melakukan pelacakan, petugas BNNK Tuban melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan BNNP Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan itu, memang benar adanya pengiriman satu paket yang beralamatkan ke rumah mertua tersangka yang ada di Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Sehingga tim BNNK Tuban melakukan pengintaian dan menunggu barang itu dikirimkan sampai ke alamat tersangka yang diatasnamakan dengan nama anaknya. Untuk memastikan bahwa paketan ganja itu memang benar dipesan oleh tersangka Bob Marozas, petugas BNNK Tuban mengintai hingga tempat tinggal pelaku. Selanjutnya, setelah paketan diterima, petugas langsung melakukan penggerebekan dan meminta pelaku untuk membuka isi dari paketan kardus besar itu.
Dua paket ganja yang disimpan di dalam bantal yang dikirim melalui jasa pengiriman itu diketahui beratnya masing-masing 1024,3 gram dan 479,4 gram. Paket ganja tersebut dikirim oleh kenalan pelaku yang berinisial B dari luar Jawa dan saat ini masih dalam pengembangan oleh pihak BNNK Tuban. Dari Tuban, Tim Liputan Waktu Tuban TV mengabarkan.